Indonesia di wilayah Kabupaten Belu. Siap, dimulai. Selanjutnya pasukan, siap, diperiksa. Lanjutkan tanpa periksa pasukan. Jangan. Lanjut. Selamat sore. Amanat Panglima Kodam 9 Udayana, manfaat apel gelar pasukan ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menghindari adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan di lapangan. Rekan-rekan media ketahui bahwa kita sudah melaksanakan apel gelar barusan, yaitu seluruh pasukan yang terlibat dalam Satgas PAM pengamanan di wilayah NTT dalam rangka kunjungan RI1 dalam rangka meresmikan Bendungan Roti Kelut ini, kita sudah siap dan sudah tergelar. Sehingga besok pada saat pelaksanaan mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan ataupun mungkin sifatnya menghambat jalannya peresmian Bendungan Roti Kelut. Jumlah pasukan yang terlibat kali ini rincinya 1489. Itu adalah yang termasuk dalam susunan Satgas Pengamanan. Tapi kita ketahui pasti ada unsur-unsur pendukung lain yang lebih dari itu, dan termasuk juga unsur Pemda, unsur Satpol PP yang tentu juga akan melibatkan satuan setempat, unsur Polri setempat juga optimal juga melakukan pengamanan sesuai dengan wilayah masing-masing.